saksi kunci kasus Vina, Dede, mendatangi Bareskrim Polri untuk mencabut keterangan yang pernah diberikan 8 tahun lalu. Didampingi oleh kuasa hukum dan politisi Dede Mulyadi, saksi kunci Dede membuat surat bahwa keterangan yang disampaikan adalah palsu. Surat tersebut kemudian diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pendamping saksi Dede, Dede Mulyadi, mengatakan surat yang disampaikan adalah surat pernyataan pencabutan keterangan sebelumnya dan surat pernyataan bahwa seluruh kesaksian Dede sebelumnya adalah palsu. Surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Dia saksi dari LPSK dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus difingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan. Keluarga Vina mengaku kaget setelah salah satu saksi kunci yakni Dede mengakui berbohong dalam memberikan keterangan pada 2016 lalu. Keluarga berharap kesaksian Dede Riswanto yang mengaku memberikan keterangan palsu dalam BAP kasus Vina dan Eki atas perintah Ibtu Rudiana bisa menjadi titik terang untuk mengungkap penyebab tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam. Pernyataan Dede ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana? Menurut saya, mungkin jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi yang tadinya saya pusing, saya blunder gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Itu hanya itu aja sih keharapan kami.